Seekor ular berjenis sowo kembang menggegerkan warga yang tinggal di Dusun Sugihan, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bagaimana tidak, ular dengan panjang kurang lebih 3 meter yang bersembunyi di tumpukan jerami tersebut, memangsa hidup-hidup seekor ayam ternak milik warga setempat. Warga setempat yang panik melihat hal tersebut, langsung menghubungi petugas dari pemadam kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, untuk meminta bantuan evaluasi ular itu. Setelah mendapatkan laporan adanya penemuan ular tersebut, lanjutnya, tim Damkar Tuban langsung menindaklanjuti laporan itu dengan bergegas menuju lokasi, untuk mengevakuasi ular yang membuat resah masyarakat. Dengan peralatan yang dibawa, petugas Damkar Tuban berhasil mengevakuasi atau mengamankan ular tersebut, dengan disaksikan oleh warga setempat.